sebelum kesini potong model apa? Lu pengen tuh blok yang disconnect apa yang connect? Yang ini bang. Halo bang. Halo bang. Silakan duduk bang. Oh iya bang. Nama lu siapa bang? Rozi bang. Rozi. Yeah. Bang Rozi mau potong gimana? Mau potong tu blok sih bang. Tu blok. Iya. Yeah. Nah kalau tu blok berarti sampingnya nggak mau terlalu tipis apa tipis lu pengennya? Jangan terlalu tipis sih. Jangan terlalu tipis. Jangan nah terlalu bagian tipis. Atasnya berarti di atas alis atau salis? Sealis sih kalau bisa. Pas alis. Iya yeah, pas alis. Oke okay, berarti bisa. Sampingnya nggak terlalu tipis. Bagian atasnya di poni salis. Iya. Yeah. Lu ada masalah rambut gak? Untuk sekarang sih belum ada sih. Belum ada. Mm. Sehat ya berarti rambut. Aman ya? Iya yeah, aman. Lu udah pernah potong di sini bang? Dua kali sih. Oh dua kali. Dua kali. Iya. Lu tinggal di mana bang? Di Zamrud bang. Zamrud? Iya. Sendiri kesini? Sendiri. Lagi sibuk apa bang? Sekarang sih habis lulus belum ini juga. Lulus apa kuliah? Kuliah ya. Oh, kuliah. Ambil jurusan apa bang? Manajemen bang. Manajemen. Iya. Di mana? Di Mercu, Mercu Buana. Kemarin sebelum kesini potong model apa? Oh sebelumnya kurten. Kurten? Iya. Nah ini ditublok berarti ya? Iya. Udah agak. Kenapa pengen tublok? Udah risih panjang banget. Kadang kena mata. Lagi males disiram. Benar gitu. Itu juga pengaruh sih. Kadang kan kalau kurten kan harus ditata ya. Harus agak ditata gitu. Sebenarnya tublok juga ditata sih bang. Iya, cuman kadang kalau berantakan masih bisa lah. Iya sih, masih enak dilihatnya gitu ya. Iya. Masih ada bentuknya. Lu pengen tuh blok yang disconnect apa yang connect? Kalau bisa, gua sebelumnya pernah lihat konten yang di YouTube tuh ada. Boleh liatin? Boleh gue liat bang? Oh. Boleh. Yang ini bang. Oh itu koma sih, itu korten sih bang. Korten leh. Korten. Tapi itu. Yo mungkin depannya agak lebih dipendekin gitu. Oh lu pengennya kayak gitu bentuknya. Yeah, berarti sampingnya nggak terlalu tipis kayak gitu. Nggak terlalu tipis banget, tapi depannya mungkin agak lebih pendek lah daripada ini. Hmm. Jadi mungkin. Nantinya lu belah gitu apa lu poni? Di poni aja bang. Kalau poni gitu, aja. Ya. Berarti tipisnya segitu ya? Iya tipisnya kurang lebih segini samping. Berarti samping long trim. Iya. Yeah. Lu kenapa pengen potong rambut di Hazelman Salon? Sebenernya sih gue liat di YouTube sih. Di YouTube gue liat ya tempat-tempat lain kayaknya belum bisa seperti yang gue mau. Oh gitu. Gak menuhin ekspektasi lu ya? Nah iya. Coba-coba dulu lah sekali dua kali gitu. Berarti lu awalnya taunya dari YouTube? Dari YouTube bener. Waktu itu kan ini gempa tuh di Cianjur tuh. Berasa gak sana? Kerasa sih dikit-dikit. Mungkin agak goyang. Lu lagi ngapain emang? Lagi duduk aja. Lagi duduk terus tiba-tiba. Pusing. Berarti lumayan dong kalau pusing. Ya lumayan kayak vertigo kan, kayak rasa kayak vertigo gitu. Ternyata gempa. Soalnya di tambun nggak begitu. Nggak begitu kerasa ya? Nggak begitu kerasa. Gue lagi duduk terus yang masuk di depan terus yang ngerasa tuh bangku gue apa namanya nggak rata. Kok bangku gue nggak rata sih ya? Lebih nggak kegoyang. Gue gitu. Cek rata. Abis itu gue ngerokok lagi, goyang lagi, katanya gempa. Kalau Bekasi sih lebih kena sisanya aja sih bang, gue sering kan tiap hari tiap gempa di Banten di ini lebih kena sisanya dari goyang gempanya itu. Ya kalau di Bekasi lumayan berasa ya. Iya. Yang di Jakarta pada keluar gedung kan. Lu waktu itu gue tanya customer gue yang rumahnya di Jatiasi katanya lumayan. Iya lumayan sih. Sekarang bagian atasnya ya bang, oh, iya. Potong. Kamu tuh beli apa ya? Ini.
Lu bisa gak stylingin? Bisa sih sebenarnya. Pernah pakai apa biasanya? Pernah pakai powder, pernah pakai ini juga. Pakai apa? Paste. Iya. Yeah. Kalau lu mau maksimal banget ya. Mm-hmm. Styling kayak gini. Mm-hmm. Tuh pertama lu pakai paste sedikit aja. Heeh. Mm-hmm. Itu lu taburin powder. Powder. Okay. Tuh bagus nanti. Gua mesti pernah pakai powder. Lu di rumah powder adanya? Powder sih adanya. Jadi kalau lu pakai paste tuh bahasanya dapet. Terus tapi kalau lu pakai paste sama powder, lu dapat basahnya sama dapat apa namanya naturalnya. Oh, kalau sekedar powder doang kelihatannya kering gitu ya? Iya, kering. Enggak dapat basahnya, natural dapat. Bang, udah kelar bang. Oh iya. Gimana bro, menurut lo? Pas sih. Bagus ya? Bagus. Cocok gak lo? Cocok. Jadi rambut bagian atasnya dibikin tublok, sampingnya lo pengen konek, gak terlalu tipis ya? Bang, thank you ya. Bang, makasih bang. Sampai ketemu lagi. Sama-sama bang. Hati-hati di jalan bang. Iya. Okay.